Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore sahabat YouTube. Ini sekaligus saya menjawab pertanyaan Pak Pauji dari Tangerang ya sahabat ya. Beliau menggunakan pupuk NPK 1616 secara repack bukan kemasan, dan beliau bertanya takarannya seperti apa, seperti itu. Jadi saya jelaskan, ini sudah saya siapkan air sebanyak 5 liter plus pupuk urekot hijau sahabat ya. Dan kebetulan di gudang saya temukan ini pupuk zaman dulu sekali, ini ada sekitar 15 atau 15 tahun lebih kali ini. Kemasannya juga sudah buluk sekali sahabat ya. Ini dulu saya menggunakan ini nih. Tapi dalam sedikit sekali jumlahnya seperti itu. Jadi ini saya akan jelaskan sekaligus takarannya seperti apa, seperti itu sahabat ya. Ini sendok takar ukuran 15 gram sahabat ya. Jadi akan saya potong kurang lebih 5 gram. Jadi satu sendok takar ini tidak penuh. Akan saya coba masukkan ke dalam sendok makan seperti itu ya. Nah ini ya, ini tidak penuh sahabat ya. Jadi satu sendok makan itu seperti ini sahabat. Nah seperti ini ya, satu sendok makan seperti ini dan tidak munjung sahabat ya. Dan untuk penggunaannya nanti akan saya pindah 10 takar itu ke gelas aqua bekas, gelas air mineral. Nah, ini anjuran produsen sahabat ya. 4 kilo sampai 10 kilo dilarutkan ke dalam 200 liter air atau 1 drum seperti itu ya. Jadi ini sudah saya potong-potong, sudah saya hitung. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dalam 5 liter air itu saya akan gunakan sebanyak 100 gram. Sahabat bisa hitung lagi, bisa dikonversi secara pelan-pelan seperti itu ya cara menghitungnya. Dan ini saya takar ke dalam gelas air mineral sahabat ya, sebanyak 10 takar seperti itu. Untuk gelas takar bekas air mineral ini adalah 220 mili atau 220 gram sahabat ya. Jadi nanti akan menghasilkan dia setengahnya kurang seperti itu, setengah gelas air mineral kurang. Kalau setengah gelas pas berarti sendok takar ini salah. Nah ini dia sahabat ya. Nah hasilnya tidak, setengahnya juga tidak sahabat ya. Setengahnya juga tidak. Ini ukuran 100 gram sahabat. Dan ini pupuk urea sudah tidak saya gunakan lagi sahabat ya. Kalau urea menggunakan ini 2 sendok takar, tapi kalau pupuk urekot hanya 1 sendok takar sahabat. Jadi setengahnya dari dosis urea seperti itu ya sahabat ya. Lalu kita larutkan ke dalam 5 liter air. Berikut pupuk urekotnya, 1 sendok takar itu 15 gram. Nah kalau kita gunakan ini itu 2 sendok takar sahabat menggunakan urea. Tapi urea sudah saya tinggalkan sahabat ya. Dan nanti ini kita aduk sampai benar-benar merata seperti itu. Aduk sampai benar-benar merata. Jikalau benar-benar sudah merata, tinggal kita gunakan pemupukan sistem kocor seperti itu ya. Dan ini akan saya gunakan langsung kepada pohon labu Jepang sahabat ya. Labu Jepang, labu madu, dan timun kiuri, timun Jepang kiuri seperti itu ya. Ukurannya itu ini kurang lebih 150 mili. Jadi saya gunakan per polybag ini 100 mili aja seperti itu. Nah, seperti ini. Pemupukan boleh dilakukan pagi atau sore hari sahabat ya. Dan ini saya lakukan pada waktu sore hari. Siram di tepian seperti ini. Jadi usahakan jangan sampai pemupukan ini ngocor ke dalam bawah media tanam atau ke bawah polybag. Karena kenapa? Bukan merusak gitu ya,
boros saja seperti itu sebenarnya. Sayang pupuknya dibuang-buang sahabat ya, karena pupuk sekarang ini harganya lumayan mahal sekali. Seperti itu. Disiram seperti ini terus sampai benar-benar merata seperti itu. Dan untuk Pak Fauji, saya ucapkan terima kasih Pak Fauji ya atas pertanyaannya. Mudah-mudahan jawaban via WhatsApp memuaskan Pak Fauji dan sekalian bisa dilihat praktek langsungnya seperti ini. Ini jambu kristal sahabat ya, jambu kristal. Jambu kristal masih kecil sekali tanaman ini. Nah bisa dilihat ya sahabat ya, ini jambu kristal. Baru tinggi kurang lebih 35 sentian. Yang ini juga. Ini pernah saya upload kalau nggak salah videonya, ini sudah berbuah tapi saya buang ya sahabat ya. Karena memang fokusnya untuk membesarkan dulu seperti itu. Saya upload di video short kalau tidak salah waktu itu. Kebetulan ada 3 macam saya ya, labu Jepang, labu madu dan timun Jepang atau kiuri. Pohonnya sudah cukup subur nih sahabat ya, ini usia 23 hari. Pohonnya sih sudah tinggi nih, kurang lebih 1 jengkal lah kurang lebih. Dan ini 5 liter ini untuk berapa polybag ya? Ini 1, 7, sekitar 15 polybag lah kurang lebih ini.